Empat klub Liga 1 2023-2024 yang diprediksi lolos ke Championship Series. Keempat klub tersebut saat ini bertengger di empat posisi teratas klasemen Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-22. Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 mengalami perubahan format di musim ini. Kompetisi dibagi menjadi dua, regular season dan championship series. Semua klub akan memainkan 34 pertandingan. Namun, empat klub teratas masing-masing akan memainkan 3 laga tambahan di championship series. Babak semifinal nantinya digelar secara kandang dan tandang. Lalu, dua tim melaju ke final sementara dua lagi memperebutkan posisi ketiga. Dengan demikian, tak perlu menempati posisi teratas di musim reguler untuk menjadi juara Liga 1 2023-2024. Namun, peringkat 4 saja sudah cukup untuk mengangkat trofi di akhir musim. Lalu, siapa saja keempat klub Liga 1 2023-2024 yang diprediksi lolos ke Championship Series? Simak ulasannya. PSIS Semarang. Laju Laskar Mahesa Jenar belakangan juga sedang positif. PSIS Semarang tengah menduduki posisi 4 dengan nilai 37 dari 21 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Kebetulan, di laga berikutnya, mereka akan menghadapi Madura United. Jika menang, maka PSIS punya peluang bagus untuk terus bertahan di 4 besar dan lolos ke fase berikutnya. Persib Bandung. Rentetan 14 kali tanpa terkalahkan boleh saja berakhir pada Minggu 10 Desember 2023. Namun, Persib masih berada di jalur yang benar untuk memasuki Championship Series. Anak asuh Bojan Hodak duduk di posisi 3 klasemen Liga 1 2023-2024 dengan nilai 39. Materi pemain ditambah pengalaman sang pelatih juara di Malaysia, menjadi modal berharga bagi Persib Bandung. Bali United, Serdadu Tridatu diam-diam bertengger di posisi 2 klasemen Liga 1 2023-2024. Juara Liga 1 dua kali itu mengumpulkan 40 poin dari 22 pertandingan yang sudah dijalani. Dengan materi pemain yang berkualitas dan pengalaman menjadi juara, Bali United tentu dijagokan melaju ke fase berikutnya. Jangan lupa, sang pelatih yakni Stefano Cugura, cukup bertangan dingin. Borneo FC, pemuncak klasemen ini diyakini menjadi salah satu kandidat terkuat ke Championship Series. Pesut Etam sudah mengoleksi 48 poin hingga pekan ke-22. Mereka unggul hingga 14 angka dari Madura United di posisi kelima. Selisih yang cukup jauh, ditambah performa Borneo, membuat mereka berada di posisi terdepan melaju ke fase berikutnya. Stefano Lilipali dan kawan-kawan masih terlalu kuat bagi lawan-lawannya.